Halo sobat, gimana ya? Welcome back ya, kita lanjutin lagi main game si anak kecil si Sang ini. Kita lihat dulu petunjuknya sebentar. Burung, babi, ikan. Tinggal nunggu kepalanya dong. Jadi dia kayaknya tahu kalau sebenarnya udah meninggal. Oh, jangan sampai lewat siput. Oke. Untuk yang muter-muter nyobain yang kemarin udah ada di chapter sebelumnya, di part 4. Itu kan pick, bener kan? Kita muter lewatin ikan. Kayaknya gitu sih. Karena siputnya siput-siput jahat. Tuh, setiap pintunya siput itu pasti tuh gantung kematian. Lama deh, nunggu di laut dulu soalnya. Udah kan? Berhasil berarti. Yes. Fragment of the Labyrinth Treasure. What kind of place is this? Siapa aja itu? The Labyrinth Treasure. Good. Dia tuh sebenernya kayak nyelamatin Museng. Itu ingatan Museng waktu kecil, kasihan. Hmm?
Waduh, kenceng banget. Oh, ngebak ya. Kalau saya nggak kesini ya. Ya elah. Guys, kayaknya ngebug nih guys. Back menu aja guys. Ada aja. Kenapa nggak beri ayam ya? Zombie. Lari kemana coba gue harusnya? Sini. Nggak aman. Oh, salah harus bukan sini. Gue seneng banget denger suara teriakannya gitu. Aduh, nggak bisa di skip ya. Not looking back, just run. Lucu juga nih game, banyak bug-nya juga. Oke, apakah benar masuk ke sini? Ya ampun, kasihan ya. Kepalanya nggak ada. Bener. Gila kepalanya. Buset, hidup lagi.
The things you treasure. 积累，有过积累。 Monsters apa sih? 锻造。 Dimarahin gara-gara mainnya. Wih, gue boh ya. Masih hidup. Serem banget teman, cuman boneka. Manusia lagi, alhamdulillah. Oh, udah selesai, tamat. Bagus game ya, nice games, great game. Oke guys, seperti sudah tamat. Dia pulang ke rumahnya. Tapi nggak tahu bapak ibunya masih ada atau enggak. Oh, mulai lagi. Oke. Kembali lagi ke menu awal. Kita lihat ada new game plus nggak ya?